kalau kita tengok ya awal mulanya dia hidup di jalan macam tuh mengamen dan mungkin sedikit sekali orang yang peduli kepada dia. Masya Allah. Mondi, Allah telah muliakan hari ini di tengah-tengah orang-orang baik di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib di Cak Mujib TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian. Masya Allah, Ustaz Ebi Leo bantu wanita bertatu dari Jakarta bekerja di Malaysia. Wow, video sebelumnya guys sudah ada di channel Cak Mujib ya. Teman-teman bisa langsung ke sana. Dan bagaimana istilahnya cerita ataupun pengakuan daripada Mundi kalau tak silap ya nama dia. Dan ini adalah video pertama kali dia, Masya Allah ya. Jadi ini adalah mungkin awal-awal ya bertemu dengan Ustaz Ebil. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke, ini dari Normo Production guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini telah tular kisah pendakwah terkenal Ebit Liu yang berkongsi cerita ketika dia berada di Jakarta, Indonesia bagi memerlukan bantuan kepada seorang ibu tunggal bertatu yang tinggal di jalanan. Difahamkan wanita itu yang dikenali sebagai Mondi merupakan ibu tunggal yang menyara seorang anak kecil berusia 4 tahun dan bekerja sebagai penyanyi jalanan untuk mencari nafkah. Menerusi perkongsian video di akaun Instagramnya, kelihatan Ustaz Ebit Liu telah memberikan sedikit wang kepada Mondi serta membelikannya pakaian muslimah untuk wanita berusia 21 tahun itu. Ustaz Ebit Liu turut menawarkan bantuan untuk mencarikan pekerjaan yang lebih sesuai buat Mondi memandangkan dia nekat untuk istiqomah berhijrah untuk menjadi seorang wanita yang lebih baik. Masya Allah. Terkini difahamkan Mondi sudah pun berada di Malaysia dan sempat bersama Ustaz Ebit Liu dalam siaran live di laman TikTok. Berikut adalah perkongsian klip video pertemuan Ustaz Ebit Liu dengan wanita berhati kental itu. Masya Allah. Untuk awal mulanya guys, kalau kita tengok ya awal mulanya dia hidup di jalan macam tuh mengamen dan mungkin sedikit sekali orang yang peduli kepada dia. Dan juga dia di dalam penjelasan pengakuannya juga bahwasannya lama banget gitu atau jarang sekali orang yang peduli sama dia, ngasih makan, ngasih uang dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau bertemu dengan Ustaz Ebit Liu, Ustaz Ebit Liu ini langsung memberikan istilahnya bantuan langsung, lalu mengajak dia macam tuh guys ya, mengajak untuk menjadi lebih baik lagi. Alhasil sekarang sudah menjadi lebih baik seperti itu, pakai hijab ya, Masya Allah. Saya pilih memang terbaik guys. Masya Allah beliau itu ya. Allah. Masya Allah. Allah terharu dia guys, malu-malu gimana gitu guys ya. Allah. Masya Allah. Allah.
dosaku. Tidak malah saya tidur. Kita doa ke semua orang sendiri. Itu maksud saya. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti saya habis belum balik haji ni, saya nak bawa Masya Allah tamiyam. Saya nak bagi Mondi nanti kita mau bawa pergi umrah sendiri. Wow, Masya Allah guys, begitu baiknya Ustaz Abid Liu ya. Jadi habis bulan haji ini akan dibawa umroh oleh Ustaz Abid Liu. Wow, betapa baiknya beliau. Amin, amin, amin. Hadiah kamu pergi umrah. Ustaz Abid bila berangkat haji? Evan, nanti haji saya insyaAllah. Abang kakak saya pergi haji, saya insyaAllah saya niat lah. Tahun lepas dah ni alhamdulillah. Tahun ni hantar abang kakak lah. Abang, hantar abang main. Oh, umrah. Ni Mondi nak pergi umrah insyaAllah. Kita hadiahkan Mondi pergi umrah insyaAllah ni eh. Amin Allah makbul insyaAllah makbul. Allah sayang insyaAllah. Okey, fokus Mondi ya. Mondi ini nasihat saya nih hari ini terakhir buat Mondi ya. Mondi, Allah telah muliakan hari ini di tengah-tengah orang-orang baik di Malaysia. Ustaz Tido, Ustaz Ebit ngomong Ustaz Ebit Liu. Mondi dititip di Malaysia saja dulu ya, setahun dua tahun nih. Nanti kalau sudah hafal Quran baru balik ke Indonesia. Masya Allah. Nah, begitu. Ambil suasana ya. Kawan-kawan yang baik kan. Sudah banyak ilmu di Malaysia, dapat ilmu, dapat iman yang kuat. Nanti balik ke Indonesia buat dakwah di Indonesia. Nah, sekarang fokus di sana dulu. Insya Allah di sana banyak orang sayang. Karena memang kalau kita mau perbaiki diri itu harus hijrah. Kalau di tempat kampung kita sendiri agak susah untuk perbaiki susah, diri. Betul. Nah, maka kita harus keluar jalan Allah, kita harus hijrah. Nah, sekarang Mondi sudah Allah hantar ke Malaysia, baik-baik di sana. Dengarkan arahan dari pada Ustaz Ebit dan tim. Semuanya apapun yang mereka arahkan, sami'na wa ta'ana. Insya Allah ya. Sesi, Masya Allah. Yeah. Thank you. Orang Indonesia, terima kasih banyak buat Ustaz Ebit ya sama teman-teman. Dari, I love you. Love you too, Ustaz Ebit Liu, Ustaz Ebit, Masya Allah. Semuanya ya, semua yang sudah bagi-bagi, Allahumma shalli ala Muhammad. I love you, Ustaz. Semoga Allah balas semua kebaikan kalian. Masya Allah. Dimuliakan dunia akhirat, berangkat haji umroh sekeluarga. Yang belum punya istri, Allah hantarkan istri yang soleh. Yang belum punya suami, dapat suami yang soleh. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yusuf Sazah ni nak hantar Mondi balik hostel. Mondi. Ada Yusuf Sazah, tolong hantar. Siap. Ya, istirahat sekarang. Mondi istirahat. Siap, Ustaz. Terima kasih. Jaga solat ya. Siap. Nah, solat awal banyak. Waktu. Solat awal waktu insyaallah. Ya. Terima kasih. Alright guys, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan selesai videonya dan I love you Ustaz Ebit Liu. Terima kasih banyak ya. Ustaz dari Sulaiman juga mengatakan daripada Indonesia kita ucapkan terima kasih banyak karena kebaikan Ustaz Ebit Liu yang Masya Allah satu orang ya, banyak sebenarnya bukan satu orang saja yang dibantu oleh Ustaz Ebit Liu, terutama dalam kanal channelnya Ustaz Ebit Liu itu banyak sekali guys ya yang Ustaz Ebit Liu bantu daripada Indonesia, sebab Ustaz Ebit Liu ini adalah ustaz yang senantiasa menyebarkan kebaikan ya, dan berdakwah dalam kebaikan juga, merangkul bukan memukul ya. Dan Ustaz Ebit Liu ini suka macam memberikan apa nama itu tempat tidur, tempat untuk tinggal macam itu. Daripada Indonesia ataupun negara-negara lain juga banyak yang sudah didatangi oleh Ustaz Ebit Liu. Oke, itu saja video kali ini guys. Bagaimana komentar teman-teman sekalian? Silakan komen di bawah. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.